saya rumah sakit harus keluar dari rumah sakit tidak bisa diobati dan masyarakat tersebut orang miskin yang tidak punya dia yang terobat tidak bisa sebagai ibu saya merasa bersalah masih ada bertanggung jawab masih ada warga Gorontalo yang sakit tidak bisa berobat tidak bisa mendapatkan pelayanan baik dari rumah sakit karena masalah biaya ini yang sangat kita sedihkan dan bangga dengan dibangunnya rumah sakitnya bagus rumah sakit unggulan di provinsi Gorontalo. Saya bermimpi, saya berobsesi menempati Gorontalo dan teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada lagi rakyat Gorontalo yang berobat, dia harus dikembalikan ke rumahnya dan mendapatkan pelayanan yang baik. Di sisa waktu 2.5 tahun lagi saya memimpin provinsi Gorontalo ini, mudah-mudahan rumah sakit akan lahir. Amin. Tidak ada tujuan-tujuan lain seperti yang disampaikan oleh beberapa kelompok masyarakat yang begitu nyinyir, yang begitu saya nggak ngerti apa masalahnya, apa dasarnya mereka, dan apa pula mindset mereka sehingga sangat nyinyir terhadap rencana kami membangun rumah sakit unggulan, rumah sakit rujukan tipe B bahkan tipe A internasional untuk melayani masyarakat Gorontalo di rumah sakit ini. Saya juga teringat ketika kami pemerintah provinsi Gorontalo dan daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh adat untuk bermohon kepada almarhum B.J. Habibie untuk menjelaskan nama ibu negara Ibu Asri Ainun Habibie untuk kita jadikan nama rumah sakit provinsi Gorontalo. Beliau setuju, beliau senang, terima kasih. Tetapi ada beberapa kalimat yang disampaikan beliau bahwa Ibu Ainun itu di mata beliau orang yang sangat santun dan baik, istri yang melayani, dan juga jangan sampai nama ibu negara dari Ibu Ainun, presiden ketiga, ibu presiden ketiga ini menjadi cacat karena digunakan sebagai nama sebuah rumah sakit. Karena selain provinsi Gorontalo yang bermohon, ada juga dari Jogja, karena Ibu Ainun berasal dari Jogja, juga dari daerah lain meminta kepada beliau agar nama ibu negara ketiga ini diabadikan menjadi salah satu rumah sakit, nama salah satu rumah sakit di daerah mereka. Tapi Pak Almarhum B.J. Habibie justru merestui untuk dinamakan di provinsi Gorontalo, mengingat beliau adalah putra Gorontalo yang bisa menjabat sebagai presiden di Indonesia ini. Tentunya hal-hal ini yang kita jaga, dan alhamdulillah setelah mendapatkan hibah tanah dari pemerintah Kabupaten Gorontalo, kami pelan-pelan membangun dengan anggaran APBD setiap tahun, yang kita mulai dengan klinik mata. Alhamdulillah sekarang, sejak berdiri sampai sekarang, sudah kurang lebih 2.440 orang atau pasien yang dioperasi katarak dan berhasil semua secara gratis. Jadi setiap bulannya kurang lebih 40-50 pasien yang dioperasi matanya karena katarak tanpa biaya satu sen pun, dan kami menyiapkan dokternya yang canggih, alatnya juga yang canggih, tidak sampai sekian menit sudah bisa pulih kembali dan sudah bisa melihat. Ini yang saya sangat syukuri bahwa saya bisa pelan-pelan tapi pasti menyejahterakan keluarga Gorontalo yang kurang, khususnya di bidang kesehatan.